Buka dong. Gak apa-apa, I love you. Gak mau. I love you, ya. Gak mau lah. Eh, kena lights-nya yang ini lagi. Lagi? Ya, waktu itu I di sini. Tapi kena lights. Sekarang I di sini tetap kena lights juga. Fine. I'm used to it here. Bilang aja, you look thinner there. That too. Welcome back to my channel. Jadi hari ini kita mau makan samyang. Jadi tadi basically baru masak buat videonya Misha. Jadi kompornya udah sekalian ada di sini. Jadi kita bakal masak di sini sekalian. You feeling good though? Pusing. Misha kayak masak sesuatu yang agak ya begitulah ya. Jadi bisa langsung lihat di channel dia aja kali ya guys. Anyways, kalau begitu kita langsung lanjut ke video kita aja. Kita hari ini mau makan samyang lagi. Jadi ini tuh samyang buldak kari. I don't know bedanya apa yang buldak kari sama yang kari biasa, sebenarnya bedanya kayak gimana, makanya pengen coba. Pokoknya kayaknya lebih pedes. Hah? Buldak kari sama kari biasa apa? Yang kari biasa, ya inget gak sih samnya kan ada yang kari tuh. Nah yang itu gak tahu bedanya sama yang ini apa. Cuman kayaknya sih ini kayak lebih ada kayak chicken flavor curry-ish, I don't know, maybe ya yeah, something like that. Well anyways, ininya kayak hochinya kayak like very very Indian, looking like an Indian, and then like with the prata bread right here. What, you don't know the name of this too? I pernah deng, pernah dikasih tau, jadi kan udah masukin ya, jadi don't masukin ya. Terus di sini sebenarnya ada kayak gambarnya tuh kayak paprika. Mana? Kayak gambarnya tuh kayak paprika kuning. Tomat ya? Carrot, potatoes, kan kari. Iya sih, tapi kayak gambarnya kayak paprika weh. Gak tahu sih ya guys, menurut kalian ini kayak apa? Gak tahu sih aku juga. Harusnya sih iya sih, kayak maybe kentang, carrot, tomat gitu kali ya. Tapi kok agak kuning gitu loh. Kayak nanti kan kentang. Oh yeah, maybe, I don't know. Anyways, kalau gitu kita langsung mau cobain ini. Jadi basically ini kayaknya sih size-nya sih kurang lebih sama ya sama samyang biasa. Langsung kita masak aja. Dan kali ini kita nggak perlu kayak ngelempar makanannya atau kayak gimana karena masaknya di sini. Okay, since masaknya di sini, jadi kita langsung buka bumbunya aja duluan kali ya. Jadi dalamnya ada dua, ada bumbu buldak kari. Oh, baunya kari banget sih yang ini. Kayak beda banget sama yang kari yang samyang kari. Baunya kayak Japanese. Ya, yeah, kayak Japanese curry block. Which jujur agak aneh sih ya, soalnya ini di sini gambarnya tuh like Indian curry, you know? Yeah. It's giving me like Indian curry vibes, tapi kayak dari baunya lebih ke kayak Japanese curry instead gitu loh. Oh. Oke, okay. Bumbunya kayak agak terpisah sedikit ya guys ya. Jadi kayak ada kayak oil-ish kind of thing. Terus ada yang kayak kayak kental gitu loh. Yang ini tuh kayak kental gitu. Wih, kena kamera ai. Really? Iya. Where? Tadi yuk nyiprat. Tadi? Tapi kemana ya? Enggak. Nyiprat, tapi ya dia. Kemana ya? Kata tangan ai nih. Hmm? Buat aku. Ntar bilas tangan dulu ya. Terus ini yang kedua ada sayur kering, ada kayak wortel gitu ya. Wortel, daun bawang, kentang kering. Kayaknya ini yang perlu dimasak gitu. So, ini udah mendidih, jadi kita bisa langsung masukin juga. Masak di kamar belajar, cek. Kayaknya kalian lebih suka gak sih kalau kita langsung masaknya di sini atau kalian lebih sukanya kayak udah jadi? Komen di bawah, jangan lupa ya guys. Kayak mie-nya banyak yang hancur. Kayaknya, soalnya kan I beli yang online gitu kan. Jadi mereka ada. Teksturnya sih dia kayak lebih lebih tebelan dikit, maybe. Enggak juga sih, biasa aja sih. Kayak samyang biasa lah tekstur mie-nya ya. Jadi kayak enggak banyak berubah aja. Jadi bedanya itu lebih ke bumbunya sama flakes-nya. Mie-nya udah mau jadi. I wonder kalau misalnya kita kayak dulu kayak sis couple gitu sama the sister kayak aneh enggak sih? Like before they ada, kita udah jadi duluan gitu guys. Kayak bikin reviewing kayak gitu-gitu, like sisterly thing. Tapi kita, we did though. Tapi di nggak di TikTok aja. And not as popular, and not as rich yet.
kan dia selalu mulai emang dari. Iya sih. Sayuran keringnya sih udah lebih kayak udah enggak kelihatan dehydrated sih. Kayaknya today I lagi pengen mie-nya agak lembek, jadi masaknya agak lama. Iya, yeah, I don't know why. Kayak lagi pengen aja. Kayak mie-nya udah mulai mateng, so I buang dulu airnya di depan. A few moments later. Ini pas tadi lagi ditirisin kayak mulai kayak bau curry-ish. I don't know why. Baunya lebih ke kari Jepang sih sebenarnya, enggak ada kari Indianya sama sekali gitu loh. No, it's more like Japanese curry. Indian curry itu biasanya kayak lebih pekat gitu loh baunya. Iya sih, lebih ke Japanese kayaknya deh. Tapi ada Indian-Indian juga sih. Ya kan tetap curry juga. Iya. Lumayan kayaknya enak. Gak tau, kayak gak ada nafsu. Mungkin gara-gara enak kali ya. Ini rasanya kayak kari yang 2 minggu yang lalu you masak, tapi agak asam ya. Pedes. Ini asam. Asam sedikit sih. Tapi tetap enggak seasam yang tomato. Yang ini tuh kayak lebih kayak iki Japanese curry gitu loh. Jadi basically kalau kalian beli yang Japanese curry block, rasanya tuh benar-benar kayak ini, tapi bedanya ini tuh kayak ada pedes samyangnya gitu. Rasanya tuh agak kayak gimana ya? Kayak agak ada bau kentangnya dikit, ada bau wortelnya gitu loh, which biasanya kalau Indian curry tuh enggak terlalu kuat dalam bau itu gitu loh. Biasanya kan di Indian curry gitu kan baunya lebih kayak masala curry gitu loh. You know, like masala flavors kind of thing. Agak deh, ada apa-apa yang masalah gitu? Ada, cuman gak very dominant gitu loh. Maksudnya for them, kayak dia pakai kayak gambarnya itu tuh kayak Indian style kayak gitu, bisa dibilang kayak jadi agak gak nyambung gitu loh. Oh, ini roti prata? Iya, that's what I said. Kira itu apa? A whole new world. Aku punya. Oh, ini rainbow bro. Oh iya. Lumayan pedes, tapi sama yang biasa kayak lebih pedes gitu loh daripada yang ini. Ya maybe for you pedes ya sih. Harusnya ya mereka tambahin sedikit curry leaf sih. Jadi kayak biar lebih wangi curry tapi gitu loh. Tapi yang dry. Kayak manis, asin, asem. Tapi asem kan emang biasanya rasa mie samyang kan biasanya emang juga asem kan. Kayak agak asem sedikit terus asin gitu loh. Dikit. I mean compared to mie yang lain, kayak mie yang lain misalnya kayak Indomie atau yang mie yang lain gitu kan lebih ke asin kan. Kalau samyang itu tuh lebih ada asamnya, dan ini tuh kayak lebih asam lagi dari itu gitu loh. Kayaknya kalau samyang biasa dicampur sama Indomie kari, mungkin rasanya bakal mirip. Tapi Indomie kari kan enggak bau kari yang Indian gitu kan. Iya sih, tapi kayak apa ya? Flavor profile-nya agak mirip gitu loh maksudku. Tapi bumbunya jangan semuanya ya, kayaknya bakal kasihan kalau ditambahin semuanya. Portion wise, I suka sih, jadi kayak lumayan pas buat kalau misalnya makan sendiri gitu loh. Kayak gak kedikitan, gak kebanyakan gitu loh. Which semua samyang-samyang sih. Iya. Menurutnya kalau misalnya di rating, ini tingkat kepedesannya berapa? Gak pedes-pedes banget sih, cuman kayak samyang biasa sih pedesnya. Masa sih? Emang gak? Pedesan samyang biasa tau? Masa sih? Sama. Masa sih? Berarti samyang biasa kan you biasa 3 ya? I think so. Berarti 3? Iya, 3. Buat I ini sebenarnya 2,5 sih. Nggak sepedes samyang biasa soalnya. Bahkan kayak samyang yang cup gitu tuh jauh lebih pedes sih, of course. Samyang yang cup? Yang samyang yang biasa yang cup. Kan itu lebih pedes. Emang beda? Kan kemarin kita udah bahas di video yang kemarin. Cup yang mana cup? Yang waktu itu kan kita samyang biasa kan, tapi yang cup. Yang gigi kara kan sama samyang cup. Oh iya. Sama. Beda, lebih pedes. Masa sih? Kita udah bahas kemarin. I lupa. I pusing. Kalau dari rasanya sendiri sih sebenarnya kalau for me, kayaknya ini apa ya? I lebih suka samyang biasa sih. Kayak gue lebih kayak lebih enak gitu loh. Mungkin udah lebih biasa gitu ya makan yang itu. Jadinya kayak nyobain yang ini tuh agak aneh gimana gitu. Tapi masih enak. Kayak yang ini tuh kayak lebih wangi gitu loh. Jadi karena mungkin ini kayak bulldog chicken curry, maybe bulldog curry,
Jadi kayak rasanya tuh lebih kayak ada wangi kaldu-kaldu ayamnya gitu somehow ya. Kalau yang curry itu kayak bener-bener kayak cuman noodle and curry gitu loh. Jadi kayak ada yang kurang gitu loh. Tapi yang ini jauh lebih enak sih. Jadi kalau buat aku ini ratingnya 3,5. Eh wait, 4 sih sebenarnya ratingnya ini 4 sih buat aku. Kurang suka sih aku ini. Sambalnya ini. Kayak 2. Oke. Tapi mungkin kalau kita standar makanan Indianya itu tuh lebih ini kali ya, kayak soalnya kan kita dekat rumah kita tuh ada kayak jual restoran Korea gitu, restoran Indian gitu kan, dan dia punya tuh lumayan enak dulu karena kita nyobain yang ini tuh kayak not as curry gitu loh, maksudnya kayak bukan kayak curry Inggris India banget. Kenapa sih I kayaknya I gara-gara your macaroni deh. This is all because of your macaroni, okay? Dari Korea ke Inggris. I blame your macaroni. Iya, yeah, maybe ya. Kenapa ya? Serem juga. Itu makannya dikit loh kita. Iya, yeah, makanya. Bisa mampu kali. I kemarin coba main Valorant. Match found. How? You play? No. Yeah, I ada kill sih. Cuman maksudnya. It's kind of boring. Tapi seru juga sih kalau main sama teman. Iya lah. Tapi kalau main sendiri kayak boring. Iya lah. Well. Tergantung sih, mungkin kalau misalnya you udah lebih lama mainnya dan kayak you lebih jago atau kayak gimana, maybe you have the thrill. Cuman kan basically you're not much of a gamer. Jadi enggak terlalu demen-demen banget main game gitu kan. Kamu enggak main sih? I suck at shooting games. Very much. Emang yang itu apa yang Dota? Dota kan kayak Mobile Legend gitu loh, it's not like aiming game gitu loh. Kalau misalnya Valorant kan like more like an aim game gitu kan. I really suck at aiming, so. I juga. And then reflexnya itu loh. Jadi kayak I see the bad guy, I nggak gerak gitu, and then I mati deh. Yeah. I udah nembak orangnya, abis itu orangnya baru nyadar dia lagi ditembakkan. Abis itu pas dilihat I, dia nembak I, duh. Ayam mati. You kurang pas, harus nembak di kepala kan harusnya. Iya, susah. Soalnya you gak biasa. And then you panik sih. Iya. And then masih kan gerak-gerak, and then jadi aimnya kemana-mana. Oh, berarti you kalau main sama kayak I panic. I juga kalau main game kayak panicky gitu, so I cannot play those kind of games. Yang you track apa gitu apa? I don't know, semua ini teriak-teriak. Among us ya, among. First class trouble kadang juga teriak-teriak. Teriaknya tuh kayak annoyed gitu loh, bukannya teriak gara-gara tak kaget. Enggak, mungkin ada yang tak kayak, tolong. Oh iya, itu Among Us-nya pas jadi jester dulu. I feel so stupid. But anyway, that's how I play. Very noisy. Makin ke bawah makin pedes. Terus gak tau kenapa bubunya kayak, apa gara-gara makan makaroni yang tadi ya, kayak gritty juga tau. I think it's because of your macaroni. I blame your macaroni. Oke lah, kalau gitu itu adalah review kita buat Samyang Buldak Curry ini. Mungkin kalian bisa cobain mie ini. Nanti mungkin kalian bisa di komen di bawah menurut kalian mie kayak gimana ya guys. Expired bulan depan. Oh, thankfully belum expired. Anyways, I hope kalian enjoy sama video ini. Dan kalau misalnya kalian ada rekomendasi apapun mie ya, atau makanan yang lain yang buat kita review bareng, komen di bawah, jangan lupa ya guys. So, thank you guys for watching this video. I'll see you guys in the next video. Jangan lupa buat like, jangan lupa buat subscribe ke aku dan ke Misha, ke channelnya dia juga, buat nonton pembuatan makaroni yang bikin kita pusing hari ini ya. So, thank you guys for watching. I'll see you guys in the next video. Bye guys!